WhatsApp lo, kembali lagi di channel Vicky Chan. Nah, di video kali ini di sini Vicky mau bikin video lagi ya, Bro. Pokoknya di sini Vicky setiap ada perubahan di motor NMAX Vicky, di sini Vicky pasti projekin ya, projekin motor. Jadi pasti bakal ada video baru kalau Vicky project-projekin motor Vicky gitu ya. Nah, oke, di sini Vicky tuh mau ganti selang-selang ya. Yang dimana Vicky tuh pernah bikin dulu, tapi itu yang warna biru ya. Nah, yang ini. Nah, ini di sini Vicky mau ganti yang selang yang warna biru-biru ini ya. Yang biru ini Vicky ganti semua sama yang sini. Ini kan warna biru. Ini juga warna biru. Ini warna biru nih. Tuh. Nah, oke. Di sini Vicky mau ganti yang ke warna merah polo. Jadi di sini Vicky tuh nambah selang oli ya. Di sini tuh Vicky udah beli selang olinya yang warna merah juga. Jadi biar agak kelihatan bagus lah ya kalau merah ya. Soalnya yang di sini tuh biru dulu ngikutin warna velg ring 14-nya biru. Jadi Vicky beli warna biru. Nah, di sini Vicky udah beli semua polo tuh. Vicky udah beli semua ya. Udah ada selang baros ya, baros 2 buat si ini ya. Terus buat selang CVT nih. Selang CVT Vicky udah beli juga warna merah. Terus di sini ada selang oli. Nah, nih, selang oli merek Samco Sport. Tuh. Buat yang di oli polo buat gini ya. Nah, tuh, ini juga plus ada klem-klemannya polo. Nah, nih. Tuh. Tinggal pasang aja ntar ya, biar semakin ganteng motornya polo. Buat yang nanyain ini, mana bang aramnya? Aramnya masih gini ya, belum dipasang. Soalnya Vicky tuh mau pasang piringan dulu, terus nanti sekalian pasang aramnya gitu polo. Nah, oke, buat yang nanya tulisan ban nih, kemarin udah Vicky review juga di video sebelumnya ya. Nah, oke polo, sebelum kita pasang, kalian bisa klik dulu tombol subscribe untuk mensupport channel Vicky Chan. Bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini polo, biar Vicky lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Ini ya cuma gampang sih ya, agak-agak gampang sih. Kalau ini yang bikin susah ya polo, ini agak lumayan susah ya. Soalnya ini harus dimasukin gitu ya. Oke langsung aja kita pasang polo. Mohon maaf kalau cara pasangnya tuh Vicky nggak seberapa detail, soalnya Vicky nggak punya tripod buat ngasih tahu cara pasangnya ya bro. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, oke polo, di sini udah selesai yang sebelah kanan ya. Di sini udah selesai. Kalian bisa lihat mungkin di sini Vicky percepat yang tadi ya. Soalnya agak lama juga kalau nggak dipercepat polo. Jadi kalian tuh cuma buka klem-kleman ini nih. Nih, klem ini sama ini ya. Ini dibuka juga bisa, nggak dibuka ya juga bisa gitu. Jadi Vicky tadi buka ini sama ini. Terus diginiin. Ini dikatasin ya, tuh. Ini sebenarnya nggak ada cuy, tuh. Vicky selipin aja di sini ya, biar nggak kemana-mana dia, tuh. Nah, oke polo, kita lanjut ke sebelah kiri ya, yang sebelah kiri, oke.
Oke, Bolo. Jadi di sini Vicky udah selesai pasangnya ya tuh. Ini udah selesai, udah merah tuh ya. Di sini udah selesai juga. Yang ini udah selesai juga merah tuh ya. Udah selesai bagian kiri. Terus kita pindah ke bagian kanan, Bolo. Kita pindah ke bagian kanan ya. Yang kanan juga sudah. Sekarang kita waktunya ganti yang ini, Bolo. Di sini Vicky berantakan ya tuh. Apalagi ini nih, tripod tuh. Tuh, apa tuh ya, barang-barang Vicky yang gak kepake tuh jadiin satu di kelas jadi plastik hitam. Tuh berantakan semua, Bolo. Ya gini ya. Ini yang lumayan agak susah tadi sama ini. Sama yang merah tuh. Yang lain tuh gampang, Bolo. Nah, oke, okay. Kita lanjut ke pasang selang olinya ya. Oke. Okay. Nah, oke, Bolo. Jadi di sini selangnya udah ada ya tuh. Selang Samco Musco. Terus sama klem-klemannya ini tuh, Bolo. Klem-klemannya. Jadi di sini Vicky mau ngasih tahu caranya, cara pakai ya. Nah, oke, kita buka ya, Bolo. Kita buka. Terus kita ambil juga, kita buka juga selangnya, selang merah. Nah tuh ya, di sini kita masukin selang Samco-nya ke bawah ya, Bolo, ke klem-klemannya ya, di sini ya tuh kita masukin gini sampai mentok ke bawah, Bolo. Terserah kalian yang mana ya, yang mau ditaruh di atas. Di sini Vicky milih yang rapi aja, taruh bawah biar kelihatan bagus gitu ya, Bolo. Kalau di dalam kan ketutupan sama body ya. Oke. Jadi nah tuh kalau udah masuk ya. Kalau udah begini, Bolo. Tuh, udah masuk, kita pasang klem-klemannya yang ini ya. Yang model obeng ya. Obeng bintang kita masukin langsung gini ya. Gini ya. Jadi gini ya. Nanti hasilnya pas udah pasang kayak, tapi kayaknya enakan pasang di situ ya. Soalnya di sini Vicky ini ya, soalnya ini ada kuncinya nih, jadi pakai tang nanti enak, Bolo. Oke, langsung langsung aja kita pasang ya. Nah, oke, Bolo. Jadi cuma segitu aja konten dari Vicky ya. Di sini Vicky udah selesai pasangnya semua tuh. Udah semua ya, selang oli, terus selang radiator juga, tabung radiator nih. Terus ada tambahan lagi di sini nih. Ada lebihnya, jadi di sini Vicky kasih ya. Tuh, warna merah. Dan yang sebelah kiri juga udah selesai nih, kok hidup motornya ini. Nih, udah selesai juga, udah rapi. Di sini juga udah Vicky itu ya, udah Vicky merahin juga. Di sini juga udah selesai ya, mungkin cuma gitu aja kontennya ya, Bolo. Soalnya Vicky pernah bikin konten seperti ini juga, tapi yang dulu-dulu itu yang warna biru, tapi sekarang diganti warna merah gitu ya. Nah, oke, cuma gitu aja konten dari Vicky. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah dari video ini atau perkataan Vicky yang salah ya. Oke, follow. Jangan lupa klik tombol subscribe biar Vicky lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini, Bolo, biar Vicky semangat lagi bikin kontennya. Ya, oke. Oke, follow. Next video ya. Bye-bye.